Assalamualaikum guys, bertemu saya lagi Main Motor Vlog. Okey, kali ni saya nak buat video pasal blog 125Z original HRY. So ni blog original blog original yang sama kat pada motor korang, ori motor tu ataupun Yamaha HRY lah. So kotak ni kotak dia 5BU, cylinder kit 5BU ataupun 5XK. Kotak ni dah basah sikit. 125Z, harga dia saya beli RM580. Saya beli RM580 ya. Diimport tadi ada oleh yang Holion Yamaha Motor Sdn Bhd. Okey. Ni blok ni saya buka. Okey. So ni blok dia. Dia bagi piston. Piston kosong-kosong eh. Ni piston pada Yamaha punya. Kalau ori motor dia piston dia ART, ada ART dalam ni, ada chop ART. Kalau HRY punya tak ada. So kita tak tepi dulu. Lepas tu dia bagi ring. Ring sekali semua, complete ring. Piston ring set standard. Original. So punya piston one pieces. Sebab tu kita ada benda yang kita nak, blok ni lah. So beza dia blok ni, saya tengok. Sekejap saya tengok sebab saya tak check. Okay. So plastik dia, dia tunjuk keluar Yamaha cylinder one pieces. So ini adalah dia bloknya. Bloknya blok original. So dia ada ni lah, macam sebiji macam ori motor ada benda ni, chop ni. Cuma getah dia tak bagi, dengan tiang dia tak bagi. So ini dia lah, sebiji macam original. Saya tengok pun tahu lah, ada kesan molding dia. Kesan mall, nampak ada kesan mall. Kesan straight. Sini pun ada atas ni. Ni nampak ni, ada kesan mall. Kesan mall, nampak kesan mall. So nak tahu original lagi, tengok kualiti dia lah. Tengok kualiti dia pun dia tahu dia blok racing ke blok lokal. Lepas tu ada chop I1, ada I2, ada Y1, ada Y2. Itu ni satu lagi. Kat sini kan nak tahu blok ori ke tak, dia ada ni, ada chop sini, number sini. Lepas tu blok ori dia macam ni, nampak ni. Eh tak, belakang ni blok ori lah, ataupun blok HRY ni dengan blok ori sama je. Dia straight. Lepas tu dia ada curve sini. Yang ni blok ori lah. Kalau blok racing, tak silap saya, cuma straight. Tak silap saya lah. Kena tengok lah. So ni blok kosong-kosong lah. Blok ni kosong-kosong 125. Blok-blok kosong-kosong 125. So bezel dia pun standard. Bezel dia standard. Dia dah siap chamfer dah. Dia siap chamfer tepi ni. Tak ada chamfer. Chamfer tu sebagai tak nak bagi dia tu haus lah. Nampak dalam dia, ubah dalam dia penting lah. Ubah dalam dia cantik lah. Tak cantik sangat lah. Tapi macam ori motor macam ni juga. Ori motor sama je. Sebab saya pun pernah korek blok ori motor. Okay, macam ni lah, lebih kurang je. Kadang-kadang macam ni lah. Kalau kosong-kosong, kalau kosong-kosong DT memang kena korek lah. Kosong-kosong DT lumba bus kena korek. Sebab dia dah lari, dia punya marking dia. Alah, okay. Kalau nak tahu dia blok ori ke tak, dia macam ni tepi dah. Dia tak macam blok Thailand ni, dia macam straight sini. Ni blok ori dia macam ni. Blok ori motor semua macam ni. Blok HRY ke ori motor pun sama. So speedy. Boleh saya katakan dengan blok ori, ori motor dengan blok HRY ni, saya katakan hampir sama lah. Hampir sama. Finishing dia pun hampir sama. Dalam dia pun ambil sama. Memang 100% lah. Kalau sama. Dia ada tarikh dia. Tarikh dia cok. Tarikh dia cok. Tarikh dia tak cok. 2000 berapa tu? Saya tak pasti 2000 berapa. 2016 ke? Itu ada cok D. Cok D ni HRY lah. Ori motor saya tak pasti. Rasanya tak ada ni. Ataupun ada. Tapi bila dah lama pakai dah kehilang lah.
sebab sini kat ruang pembakaran dia, ruang apa ni, transfer, kebuk, kebuk peralihan transfer. Okey, dalam dia tengok sebiji macam ori. Cuma ori saya rasa setiap saya dia cantik sikit lah. Tapi rasa sama je sebab saya pernah korek banyak kali, korek blok ori kosong-kosong. Kurang je. Betul, apa lagi tak ada? Ni lah. Okey, ni saja dia punya ni. Kau nampak kan? Dia ada chamfer kan? Ada chamfer. Cuma ada chamfer. Ada chamfer. Ubat dalam ni sama macam ori, ori motor. 100% sama. 99 lah. Sebab ori motor dia agak cantik sikit tapi sama macam. Ubat dalam ni pun sama. Sama macam ori. Sedikit lah macam ori. So ni piston dia. Piston dia. Okay, saya buka lah piston dia. Ada apa dalam piston ni? Piston 125 HRY. So dalam ni dia ada kod lah. Oh, dia ada ART juga. Nampak? Ada ART. ART. Saya pun tahu eh. Sebab saya pun first time yang buka blok HRY. Selalu main blok ori lah. Blok ori dengan blok racing. Tu ada chop Fabio W. Oh, nampak? Kau boleh nampak? Kau boleh nampak? So, ni pistol kosong-kosong eh? Kosong-kosong. So, saya akan pakai untuk motor saya lah. Untuk spek 0.8. Check earring dia. Ni yang dia bagi. So, saya belilah. Saya beli paint 125 dekat RJ, Mike Jepun. Dengan bearing kacang 125 PKLJ dengan gasket lah. Gasket semua complete. Betul sekali dengan bush. Bush 2. Bush ni jangan lupa lah kat sini. Kalau korang tak letak ni memang jam. Memang jam. Korang boleh nampak. Okay ni. Saya nak, saya tak potting sangat. Cuma saya akan potting lubang dalam ni lah. Lubang dalam ni 6 lubang. Ataupun sekali dengan razor saya akan buat. Bedak sini saya tak usik sebab saya malas nak usik lah. Sebab kata apa ni, skill pomer PMW ataupun palong lah, kau tahu lah, dia tak potin lubang luar ni. Dia tak potin, dia just potin lubang dalam ni. Sebab memang lubang dalam pun dia keluar. Lubang luar ni boleh je kau nak potin, boleh je. Sebab lubang luar ni pun, lubang luar ni pun penting juga lah. Dalam buku Graham kata lubang luar ni juga important. Important tu mesti penting lah. So kena korek lah. Tapi saya tak korek lah. Saya biar sini lah. Saya pun tak ada sebab blok standard eh. Bukan blok saiz DT. Kalau saiz DT boleh lah korek sini. Sebab blok ni pun saya nak pakai untuk long lah. Untuk long term. Sebab saya ada ni blok lain. Saya ada blok lain. Blok ori tapi saiz besar. Saiz 75 DT. Lepas tu saya ada blok blok dah jam. Blok jam tu saiz 1.5 DT. So kena rebor 1.75 DT. So kalau korang nak beli, korang boleh WhatsApp saya. Saya bagi harga murah je. Okay. Kucing gaduh pula. Okay, ni sajalah video saya. So korang boleh nampak lah puas blok ni sebelum korang beli. Saya sarankan korang beli lah sebelum harga dia mahal. Mahal nak mampus. RM580 tu mahal. Bukan satu jumlah yang kecil tapi agak mahal lah. Nak kopeng RZ lagi mahal. So korang kena lebih cepat lah untuk spare blok ataupun tu lah. Korang kena spare satu blok ni, blok ori kosong-kosong. Korek tu sikit-sikit lah kalau korang sayang. Nak jual pun tak ada masalah. Kalau blok ni sesuai untuk restore lah. Performance dia tetap sama. Okay, ini saja daripada saya. Assalamualaikum.